Terbongkar 10 hari pisah rumah dari Angel Helga, Vicky Prasetyo nangis didatangi mantan kekasih. Hubungan rumah tangga Vicky Prasetyo dan Angel Helga tampaknya kembali dirundung masalah. Sebelumnya, Angel sempat menghapus foto-foto Vicky dari laman akun Instagram miliknya. Tak hanya itu, Angel juga sempat mengungkapkan kemarahannya kepada Vicky di sebuah acara televisi. Hal tersebut dikarenakan Vicky disebut-sebut berselingkuh dengan wanita lain. Angel pun mengetahui bahwa Vicky berbalas pesan dengan teman wanitanya. Namun tak lama kemudian, Angel telah mengklarifikasi bahwa pernikahannya dengan Vicky baik-baik saja. Kali ini, Vicky yang mengisi sebuah acara televisi dipertemukan dengan dua orang wanita dari masa lalunya. Mereka adalah mantan kekasih Vicky yang bernama Ovi dan Ivanovanda EKS Trio Macan. Keduanya pun membongkar kebohongan yang pernah dilakukan Vicky. Selanjutnya, Ruben Onsu yang menjadi pengisi acara tersebut pun bertanya kepada Vicky mengenai rumah tangganya. Vicky pun membenarkan bahwa ia sudah 10 hari tidak pulang ke rumah. Selain itu, Vicky juga membenarkan rumah tangganya sedang diterpa masalah karena perbedaan pendapat. Bahkan, Vicky merasa menyesal lantaran tidak bisa membahagiakan Angel. "Enggak mengkhianati Angel," ungkap Vicky di acara Brownies Sahur Trans TV pada Kamis, 24/5. "Perbedaan pendapat terus, mungkin gue belum bisa ngebahagiain dia, gue kan cuma pemuda miskin." Vicky pun meninggalkan acara tersebut sebelum acaranya selesai. Hal ini diketahui saat akun gosip @lambe turah mengunggah video Vicky yang menangis di belakang panggung. Meski tak terdengar jelas mengenai apa yang dibicarakan, Vicky tampak dibujuk oleh Billy Syahputra dan Eva agar tak meninggalkan acara. Akan tetapi, Vicky tetap memilih untuk meninggalkan studio dan menghindari Eva yang mengejarnya. Tak menyerah, Eva dan Billy pun mengejar Vicky sampai ke mobilnya. Namun, Vicky tetap tak mau kembali ke studio dan memilih pulang. Para netter yang melihat video tersebut pun malah memberi komentar pedas untuk Vicky. Mereka menilai bahwa Vicky hanya membuat gimmick demi mencari sensasi. Tak hanya itu, para netter juga mengasihani Angel yang kini sedang hamil. "Gini maniin, kasihan amat ya hidupnya penuh drama," komentar akun @versari. "Gini mulu, kemarin sama istri SKRG sama mantan. Heran," tambah akun @r00. "Ih nih or KNP-nya kerjaannya sensasi hidupnya demi apapun dah," kata gua mah ini or hidup tapi hidup di dunia lain kali ya. "Omongannya tingkah lakunya bener dua haluung," sahut akun @novirista. "Ah, cari sensasi itu, drama banget," tulis akun @paswe. "Yaileh, bini LGI hamil cari masalah ah," imbuh akun @safilari. "Kempaciye, santau MBK Angel Helga ye. Janganlah, rumah tangga ye dipermainkan. Pernikahan iku kan sekelar bang Vicky Prasetyo jangan dibuat maem." 2. Sambung akun @hanivia9638.